Mama? Lagi-lagi kamu bohongin Mama ya, Iqbal? Kamu suka? Suka. Makasih ya. Sama-sama. Lumayan sih. Lagian kemana aja sih? Lama banget. Iya, tadi kan saya sempat beli itu dulu, jadi agak lama dikit, gak apa-apa. Mama? Lagi-lagi kamu bohongin Mama ya, Iqbal? Mama jangan teriak-teriak loh, Ma. Ini tempat umum, gak enak. Biarin aja. Ya semua tahu. Kalau saya dibohongin sama anak saya sendiri, terus-terusan. Kalian pacaran di belakang saya lagi. Aduh, Tante, sabar ya. Ini semua bukan seperti yang Tante tuduhkan. Diam! Saya gak perlu penjelasan kamu, saya ngomong sama anak saya. Bukan kamu. Ma, kita gak bohong kok, Ma. Kita benar emang sempat putus. Kita juga udah gak pernah ketemu selama 2 bulan. Gak pernah kontekan. Ya, tapi secara tidak langsung, Mama malah pertemuin kita lagi loh. What? Gak pernah Mama lakuin itu. Never! Udah ya, Tante. Tenang dulu. Duduk dulu ya, duduk. Yuk, kita duduk dulu yuk. Oke. Jadi sebenarnya Cindy itu sahabat saya, Tante. Sahabat saya waktu SMA. Ya, dia nggak mau dijodohin sama Mas Iqbal. Makanya minta tolong ke saya untuk ketemu sama Mas Iqbal gitu ya. Saya mau bantuin. Ya bantuin sebagai teman maksudnya. Saya juga gak tahu kok kalau ternyata yang dijodohin sama Cindy itu Mas Iqbal. Iya, Ma. Dan sebenarnya dia juga udah nolak kok. Karena dia takut bikin Mama marah. Bikin Mama mojokin dia lagi. Ya seolah-olah dia sebiang masalahnya. Tapi ya aku coba yakinin dia, Ma. Jadi di sini bukan salah Dias. Ya, kita juga baru ketemu kemarin, Tante. Itu juga karena acara perjodohan yang Tante buat. Ya, yang namanya jodoh, gak kemana, Ma. Enggak ya. Sampai kapanpun, Mama gak akan pernah setuju kalian pacaran. Titik! Ma, aku hormat sama Mama. Aku juga sayang sama Mama. Tapi aku bukan anak kecil lagi, Ma. Aku punya harapan dan pilihan sendiri, termasuk jodoh aku. Dan aku gak mau, Ma. Dijodohin lagi aku gak mau. Aku mau pilih sendiri. Dan saat ini aku cinta sama Dias. Aku mau nikah sama Dias. Assalamualaikum, sayang. Waalaikumsalam. Tiara, sayang. Tiara hilang. Tiara hilang di baby shop, sayang. Astagfirullah. Sayang, sayang. Kenapa bisa hilang, sayang? Tadi aku mual-mual, makanya aku ke toilet. Dan Tiara sama Mbak Titin
Tapi katanya Mbak Titin tadi nolongin orang yang barangnya jatuh terus Kiara ditinggal. Pas aku balik lagi Tiara udah gak ada. Oke begini, kamu sekarang tenang dulu, saya kesana sekarang ya. Ya saya. Fine, kalau kamu tetap memaksa nikah sama Dias, anggap Mama nggak ada dalam hidup kamu. Karena sampai kapanpun Mama nggak setuju. Mama nggak setuju kalian menikah ataupun pacaran. No. Mama jangan gitu dong, Ma. Halo Mbak Titin. Non Dian. Non bisa kemari gak Non? Tolongin saya sama Bu Arti untuk nyari Dede Tiara yang hilang. Maksudnya gimana? Dede Tiara hilang di baby shop Non. Tiara hilang? Dias, saya mau cari Dede Tiara lagi ya Non. Hilang di mana? Di baby shop tante. Oh my god, bener-bener ya. Keluarga kalian selalu bikin masalah. Masalah dan masalah terus, gak ada habis-habisnya. Ya udah, saya berangkat ke baby shop dulu bantuin Karsi cari Tiara ya. Bareng saya aja. Ayo. No, Mama, kamu ikut saya. Gak ada ikut kamu. Sempat dalam kesempatan terus. Ayo, let's go. Ayo, ikut mobil saya. Bukan. Tiara. Ini salah saya. Ya Allah, harus cari Tiara di mana lagi. Warti. Mas. Ya. Mas lihat orang yang bawa stroller enggak, Mas? Kalau itu saya enggak lihat, Bu. Mas. Sama-sama, Bu. Permisi, Pak. Iya, Bu. Bapak lihat orang yang bawa stroller nggak, Pak? Anak saya hilang. Saya nggak lihat, Bu. Apa sih ya, Pak? Sama-sama. Sayang. Aku gak bisa jagain Tiara dengan baik. Kamu gak boleh ngomong gitu, ya? Ini bukan salah kamu, oke? Kamu tenang dulu. Sekarang kita minta tolong sama pihak security untuk cek CCTV. Yes. Ayo kita kenal. Saya bantu cari Dede Tiara lagi, Pak. Yes! Nyonya! Heh, kamu ini gimana sih? Kok bayi bisa hilang? Hah? Emang gak dijagain? Kalian tuh ngapain? Hah? Kalian tuh main-main, belanja-belanja, anak ditinggal gitu. Bisa hilang kebangetan banget sih. Enggak Nyonya, tadi Bu Arsi ke toilet, saya ikutin. Terus ada ibu-ibu yang belanjanya jatuh, saya bantuin. Waktu saya balik lagi, Dede Tiara sudah hilang Nyonya. Nggak usah pakai nangis.
Gak ART, gak majikan, sama gak becus ngurusin bayi. Masa baby bisa hilang sih? Kebangetan banget sih Arsi. Mama udah dong, Ma. Udah bukan waktunya marah-marah kayak gini. Mendingan kita sekarang berpencar buat cari Tiara, oke? Okay? Ini tuh baby shop. Kecil tempatnya, mana bisa hilang sih sebenarnya? Kan kebangetan sebenarnya. Ya udah. Gak usah marah-marah. Kita pencar, kita cari. Mbak Titin, Kak Arsi mana ya? Warsi lagi sama Pak Raja di ruangan security, Mon. Udah kita pencar, kita cari. Kita coba ketemu. Ayo cari. Nangis kerjanya. Dia Tiara. Sayangnya tidak ada satupun kamera CCTV yang mengarah langsung ke toilet, Pak. Karena memang toilet itu adalah ranah privasi. Kami sudah cek dari lantai 1 sampai lantai 2. Tidak ada satupun orang yang lewat membawa stroller bayi anaknya ibu. Pak, coba di double check lagi. Iya, boleh. Berarti besar kemungkinan si pencuri anak saya ini membawa anak saya lewat pintu darurat. Bisa jadi, Pak. Karena memang di sana tidak ada satupun CCTV yang terpasang. Tapi coba saya cek lagi ya, Pak. Iya,